Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Ustadz Salman, Bang Edi, Bang Aziz Januar, Ustaz Hazinuddin, Bang Juju, Bang Jali, dan Pak Alkatiri serta Ustaz Irwan. Bahwa sikap ulama ini sebenarnya apa yang dilakukan ulama itu menjauhkan kita dari laknat Allah. Kenapa demikian? Karena di Quran itu Allah menyebut lu'ilal ladzina kafaru ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Allah melaknat, yang dilaknat oleh Allah itu atas umatnya Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa yang paling pokok? La yatanahawna am munkarin fa'aluh. Karena tidak memberikan upaya serius untuk menolak hal-hal yang mungkar, hal-hal yang jelas buruknya, nyata salahnya. Apalagi saat ini, kalau dalam kasus Gus Nur ini bisa juga dilihat dari sisi yang lain adalah, ya boleh kita menyebut diduga kuatnya itu kriminalisasi secara syariat. Karena objek yang dilihat adalah bagaimana Gus Nur itu melakukan mubahalah. Kan awalnya di situ. Sementara apa yang menyebabkan Gus Nur melakukan mubahalah sampai sekarang tidak pernah dibuktikan. Kan Gus Nur melakukan mubahalah karena Pak Bambang menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Kan begitu. Karena itu Gus Nur ingin supaya ini benar nggak? Serius nggak ini? Nah, beliau melakukan mubahalah dengan Pak Bambang. Tapi kenapa kok justru Gus Nur yang kemudian menjadi terpidana, terdakwah, Gus Nur yang kemudian menjadi masalah? Ini sangat kita khawatirkan bahwa boleh jadi satu saat mungkin jangan-jangan sholat pun akan jadi masalah gitu. Sholat pun akan jadi kriminal. Zakat mungkin enggak, karena zakat kan bawa duit gitu. Haji mungkin tidak, karena menghasilkan duit yang panjang sekali. Karena satu daerah itu ada yang sampai sudah 97 tahun, Ustaz. Bisa dibayangkan. Daftar sekarang 97 tahun baru berangkat itu. Gimana itu? Nah, itu. Jangan-jangan anak SMA itu sudah mendaftar, kenapa? Calon istrinya belum ada itu. Sudah mendaftarkan anaknya yang belum ada. Jadi ini sangat serius, sangat serius. Kalau ini dibiarkan, tidak ada tindakan dari kita, kita khawatir apa yang terjadi di umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Isa ini benar-benar akan terjadi. Karena Allah menyebutkan la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah, tidak saling peduli untuk jangan sampai laknat itu datang kepada kita. Nah, ini karena korbannya sudah orang yang telah berusaha sungguh-sungguh menyelamatkan sesuatu yang boleh jadi akan mengundang azab, akan mengundang laknat dari Allah. Jadi ini sangat serius sekali. Para ulama harus tidak boleh jadi setan bisu. Para ulama harus melakukan sesuatu, paling tidak memberikan support, dukungan supaya para hakim memutuskan apa yang sebenar-benarnya. Dan kita juga berharap supaya kejujuran, keadilan itu tegak, bahwa ya harus dibuktikan betul. Karena nggak susah-susah. Makanya salah satu tokoh menyampaikan, mudah saja presiden tinggal datang, bawa ijazahnya, ini asli, silakan dibuktikan, selesai urusan. Tapi kalau ini dibiarkan, ini akan jadi sejarah buruk di masa datang. Jangan sampai kita sudah sekian kali punya presiden tidak pernah penjara hanya karena persoalan yang sepele, persoalan yang ya apa namanya sangat memalukan lah kalau diangkat. Jadi kita sangat berharap peran para ulama ini bukan sekedar diam dan doa saja, tapi harus terjun. Karena sangat kita khawatirkan, boleh jadi ini satu syariat, mungkin nanti syariat yang lain lagi, syariat yang lain lagi. Karena ya misalnya ajaran Islam yang ya bisa jadi menjadi pengundang seolah-olah jadi masalah di tengah masyarakat. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan untuk membebaskan Gus Nur, karena ini awal yang tidak baik. dalam kehacuan, kecuali jelas-jelas bahwa dibuktikan ijazahnya tidak palsu dan Bambang Tri itu bersalah. Nah, itu pun sebenarnya Gus Nur tidak bersalah. Gus Nur tidak bersalah karena beliau ingin membuktikan, buktinya dipakaikan mubahalah sebagai sebuah syariat Islam yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran ayat 61. Jadi ini harus kita ketahui bersama, khususnya umat Islam, apalagi pihak-pihak yang sekedar cuap-cuap. Nah, ini bukan persoalan Gus Nur komentarnya, persoalan Bambang Tri dengan bukunya dan lain sebagainya. Tapi persoalan ada di dalamnya adalah, ya kita lihat di fakta persidangan, betapa mubahalah itulah menjadi akar persoalan yang kemudian berkembang dan ternyata tidak ada dalam tuntutan jaksa. Barangkali itu mungkin nanti bisa disempurnakan Ustadz Salman dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja langsung ke Bang Ajis. Ya. Biar desanya nggak kuat. Iya benar Bang. Dalam perkamnya tolong dikit-dikit isinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Mas Ahmad, kemudian senior-senior saya semuanya di sini, para asatis, para tokoh dan juga para begawan penegak hukum yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Mas Ahmad, terima kasih untuk acara ini dan juga tim semuanya dan pemirsa sekalian. Saya di sini tadi dapat tugas untuk menyampaikan bagaimana kita harus bersinergi ya. Sebenarnya yang saya mau sampaikan, sinergi ini bukan hanya terbatas di para penegak hukum, dalam hal ini kuasa hukum atau pihak-pihak lainnya yang terkait. Dalam hal ini harusnya dari pihak masyarakat juga. Kenapa? Saya mau kasih sedikit insight supaya dalam memahami persoalan terkait penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif ini, kita punya satu pola pandang atau berangkat dari sumber yang sama, berangkat dari sumber pandangan yang sama. Kenapa itu? Yang pertama adalah yang kita jadi concern adalah terkait kriminalisasi yang tadi sudah disebutkan oleh beberapa pihak termasuk Ustadz Bukhori barusan, adalah yang nyata kentara kepada tokoh-tokoh yang diduga oposisi atau banyak melakukan kritik saran kepada pihak penguasa. Ini tidak bisa kita pungkiri sama sekali karena ini nyata gitu kan, dan juga sangat terlihat. Buktinya apa? Buktinya tadi sudah disebutkan di awal, ada Habib Rizieq bin Hussein bin Syihab, kemudian ada Habib Bahar, kemudian juga ada Pak Munarman, ada Ustadz Farid Atmah Orbah, dan juga saat ini Gus Nur dan Bambang Tri dan sebagainya. Semua itu adalah orang-orang, pihak-pihak yang secara konsisten kita sama-sama tahu bagaimana gaungnya dalam mengkritisi kebijakan publik, kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya gitu kan. Yang semata-mata itu dilakukan karena cinta mereka kepada republik ini, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tidak lain tidak bukan. Buktinya apa? Mereka tidak digaji, tidak dibayar, tidak mau dapat pamor, apapun itu. Di sini juga ada Ustadz Edi Mulyadi yang sudah membuktikan apa yang saya katakan tadi. Artinya nanti kita bisa dengar juga dari insight beliau. Nah, ini membuktikan ada tujuan tertentu kepada tokoh-tokoh tersebut. Nah, kemudian apa sih, kenapa kita bisa mengatakan ini sebuah kriminalisasi? Sederhana saja. Yang pertama, penegakan hukumnya amburadul, dipaksakan ya. Orang mengatakan bohong, kemudian orang mengatakan sesuatu kesehatan terkait kondisi kesehatannya dikatakan orang itu mengatakan kebohongan. Kemudian orang mengatakan tentang hal yang hak yang benar di suatu media dikatakan menista agama, kemudian berubah lagi kebohongan gitu loh. Jadi ini hal-hal yang menurut saya penegakan hukum yang amburadul dan merusak sistem hukum itu sendiri, sistem penegakan hukum. Itu yang saya mau kasih contoh. Nah, ini sangat aneh. Kemudian yang kedua yang saya mau kasih garis bawah adalah diskriminasi. Oke, kalau kita memang tidak sepakat dengan pernyataan saya barusan soal bagaimana penegakan hukum itu sudah cocok, sudah oke gitu kan, sudah ajak dan sudah sesuai dengan ketentuan, bagaimana dengan penegakan hukum terhadap pihak lain yang melakukan hal yang sama? Nggak sama gitu kan, antara oposisi, antara penguasa, antara masyarakat biasa itu nggak sama. Saya bisa buktikan misalnya Habib Rizieq dikatakan tentang kondisi kesehatannya dikatakan bohong. Kemudian banyak pihak-pihak lain yang mengatakan mau buyback Indosat, kemudian ada yang mau soal apa namanya SMK dan lain sebagainya itu, kemudian soal kerumunan Habib Rizieq juga dipidana, sedangkan pihak lain yang melakukan hal yang sama tidak dipidana. Jangankan dipidana, dipermasalahan juga enggak. Ini kan berarti diskriminasi, udah jelas dua poin. Yang pertama penegakan hukum yang amburadul, yang kedua diskriminatif. Yang ketiga adalah tendensinya kepada oposisi dan pihak yang kritis tadi. Saya ulas sedikit ke yang awal. Kenapa itu? Karena memang orang-orang yang dibidik terhadap dua perlakuan tadi, penegakan hukum yang amburadul dan diskriminatif tadi, adalah orang-orang yang nyata-nyata memang banyak mengkritisi pihak penguasa. Gitu loh. Semata-mata itu bukan pribadinya ya. Saya koreksi di sini. Saya garis bawahi lagi, bukan pribadinya. Artinya yang dilakukan murni karena mereka sebagai pejabat publik, dan itu sah sebagai di dalam iklim demokrasi itu check and balance itu biasa. Dan mereka ini nggak dibayar loh. Bukan seperti anggota dewan, bukan seperti pihak-pihak lain yang memang ditugaskan untuk melakukan check and balance dan kemudian mendapatkan bayaran dari negara. Mereka enggak, tulus ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah. Seperti itu. Jadi tiga poin ini yang menurut saya kita harus berangkat overview kita terkait dengan kriminalisasi ini sama. Dan ini bisa menimpa siapapun dari kalangan masyarakat yang memang masuk kategori tadi yang saya katakan. Kemudian kenapa sih ini berbahaya? Kenapa? Karena yang pertama ini sangat merusak sistem penegakan hukum. Bagaimana hukum dijadikan tools, dijadikan alat untuk mengkriminalisasi, untuk melakukan segala daya upaya ya daripada penguasa ya, bukan digunakan untuk menegakkan keadilan, untuk ketertiban bukan, tapi untuk mencapai, untuk membungkam. Ini bahaya dalam sistem hukum. Masa hukum digunakan untuk hal tersebut? Kan itu bukan tujuan dari hukum. Kemudian yang kedua, ini mengoyak rasa keadilan. Bagaimana si A, si Fulan dihukum, tapi si Fulan B tidak dihukum. Padahal kelakuannya sama, perlakuannya sama. Padahal katanya setiap orang sama di mata hukum atau equality before the law. Dan asas itu masih ada di Indonesia. Dipakai dalam suatu penegakan hukum, suatu undang-undang, suatu aturan. Nah yang ketiga adalah, ini tentu saja membunuh demokrasi Pancasila itu sendiri. Bagaimana dalam iklim demokrasi yang kita akui itu bagaimana orang bebas berpendapat tapi dibungkam, dikriminalisasi, di stop mereka medan berpikir dan penyampaiannya dengan narasi-narasi soal pelanggaran hukum yang sebenarnya jauh panggang daripada api gitu loh. Ini menurut saya sangat-sangat untuk kedepannya dapat membunuh demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang keempat adalah ini rentan membuat bangsa ini dari perpecahan. Tentu saja keadilan itu adalah salah satu alat perekat. Ketika keadilan itu tidak ada, sulit didapatkan, maka perpecahanlah yang benih-benihnya itu akan timbul. Yang terakhir adalah ini tentu saja menghancurkan sendi-sendi persatuan bangsa. Jadi jangan dikira yang dilakukan oleh pihak-pihak yang jahat tersebut, yang mengkriminalisasi, memperkuat dengan buzzernya, kemudian juga alat-alat penegakan hukum dipakai untuk membungkam pihak-pihak yang kritis, ini tidak merusak persatuan bangsa, sangat merusak gitu loh. Bagaimana bisa dalam iklim demokrasi yang sudah disepakati, tapi orang-orang yang melakukan kritik dan saran kemudian dibungkam dengan sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran. Tadi saya sudah sampaikan kesadaran untuk yang saya tadi sudah sampaikan bahwa ini harus kita waspadai, ini nggak boleh. Kebencian kita kepada suatu kaum, kepada masyarakat, kepada siapapun tidak boleh kita menjadikan kita tidak adil. Itu yang saya mau bangun yang pertama. Kemudian setelah kesadaran di antara masyarakat, yang selanjutnya adalah membangun kebersamaan bersama dalam menyikapi hal tersebut. Kita harus bergandengan tangan menyikapi hal tersebut, tidak boleh diam. Karena diamnya kita akan membuat kezoliman ini akan makin merajalela, dan tidak menutup kemungkinan Anda yang diam ini nanti kena. Kasus Sambo contohnya, seperti itu. Siapapun bisa kena, di dalam bisa kena. Jangan Anda pikir Anda di dalam sistem nggak bisa kena, bisa kena. Semua sangat rentan, karena ini sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat serampangan. Ini kriminalisasi dan ketidakadilan itu ibarat kita dalam satu ruangan 2x2, kita taruh ular kobra di situ, yang sangat berbisa. Dia bisa menyerang siapa saja, jangan ada kira Anda pawang nggak kena, kena bisa juga. Inilah sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah kita bersinergi untuk melawan kezaliman tersebut. Karena kebatilan yang terstruktur dengan baik itu akan mengalahkan kebaikan yang amburadul, yang tidak terstruktur dengan baik. Makanya kita sudah tahu, kita menyadari, kita yakin bahwa kita ada di jalan yang hak, maka kita harus bersinergi dan bersama dan memiliki sistem untuk melawan tersebut. Dan hadirnya acara ini menurut saya adalah bagian dari tersebut yang alhamdulillah, masya Allah, semoga kumpulnya kita di sini menjadikan turunnya berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.